gue kalau sedih, gue gak mau nangis, gak mau kelihatan lemah, gak mau kelihatan ada air mata di pipi gue gak mau lemah sekali gue. Kita tuh laki-laki sebenarnya didesain, menurut gue pribadi, lemah sekali. Kita tuh berlagak kuat aja, belajar berantem biar apa? Biar kelihatan kuat, padahal dalamnya lemah sekali. Makanya gue menitipkan kepada istri gue, kepada pasangan gue, ketika sedang menggaungkan kesetaraan, tolong titipkan pesan gue juga yang sudah dia lakukan terhadap gue. Ketika perempuan minta disetarakan, tolong setarakan juga kita para laki-laki. Berikan kami ruang juga untuk bersedih. Berikan kami ruang juga untuk menjadi lemah, untuk menjadi rapuh. Jangan sampai ada lagi ada perempuan yang kita, gue sebagai laki-laki lagi sedih, terus ada perempuan bilang, lemah amat jadi cowok. Ketika kita sedang butuh tempat bersandar, lembek banget cowok, cowok kok cengeng. Jangan sampai itu terjadi, benar, cowok juga manusia.